mengikuti kuis Twitter cara buat rayuan atau pantun paling kreatif dengan kata menggunakan kata bahagia. Jangan lupa mention ke @ini_talkshow dan juga @tiket dengan hashtag ini sahur tiket.com hari ke-25. Untuk rayuan atau pantun paling kreatif akan mendapatkan hadiah total 2 juta rupiah untuk 2 orang pemenang. Hadiah dipersembahkan oleh tiket.com. Mau kemana, kemanapun, tiket.com aja. Assalamualaikum. Ada Thanos datang. Ini kenapa dibersihin? Ngapain, Pak? Buat kemana? Kemana? Masih kenal. Barte. Hah? Masih kenal. Thanos. Pas. Ya, dia gak denger ini. Ada keperluan apa, Pak RT? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagaimana RT datang ke sini adalah ingin mendata warga yang masih ada di sini atau sudah balik mudik. Berarti Pak RT mau mendata warga? Ya. Bukan itu yang gue tanyakan. Yang gue mau tanyakan melendre mendata warga. Tadi saya ngomong begitu ya. Barusan. Silakan Pak RT. Sule mana? Itu ada. Ini ada di belakang. Sule. Nih. Pak RT mau data warga. Oh, data warga. Silakan Pak RT. Ini apakah kita berdiri aja bicara? Oh, mau duduk? Silakan duduk Pak RT. Kalau mau duduk, silakan duduk. Dan sopan dong. Silakan Pak RT duduk. Pak RT. Ini. Silakan duduk. Wei, wei, duduk, wei. Duduk Pak RT, duduk. Ya, silakan. Pak RT, silakan duduk Pak. Silakan duduk Pak. Silakan. Silakan duduk Pak. Ini. Oh, garukan. Garukan! Mungkin bisa disampaikan, Pak RT, ada apa maksud dan tujuannya kemari sehingga membawa hansip ini? Pak RT. Ini begini, Le. Tiap gua datang kemari berarti udah perlu. Iya. Ada yang harus gua kasih tahu dan ada juga yang gua tanyakan. Iya, silahkan. Apa kira-kira yang mau akan dikasih tahu sama Pak RT? Le. Iya. Kan sama dengar. Apa yang mau disampaikan? Pulang saya. Duduk. Duduk sini. Gini, gini. Jadi gue ulangin lagi nih. Ya, diulangin lah. Tadi kan gue udah bicarakan kepada Andre bahwa gue sebagai laku RT mendata warga. Oh, yang masih ada di sini. Ya, ya, ya. Kan sudah pulang mudik. Ya, saya paham. Silakan didata Pak RT kalau ya. Begitu. Karena coba, penting. Coba bacain. Pagi-pagi pakai kacamata hitam lagi lu. Bacain. Siapa aja? Pak Vincent. Iya, ada. Saya enggak mudik. Oh, enggak mudik. Ibu Rider. Apa? Ibu Rahder, Ibu Haruka. Kertasnya panjang, padahal orangnya cuma 3 orang ini. Padahal kagak ada apa-apa juga lah, kagak ada tulisan nih. Ada, pakai mata hati dong. Mata hati. Mata lu kicer. Iya, Pak. Pak Vincent udah. Udah, Haruka udah. Ada, Rahder ada. Haruka, Rahder ada. Pada gak mudik. Ya, Andre. Andre ada. Andre gak mudik. Saya? Renol ada. Andre ada, Andre. Ada. Andre. Andre. Ada. Ada gak? Ada, Pak. Ya, ada ini. Iya, ada. Yang... Udah catat, Pak? Iya, udah. Udah tulis? Nama udah. Saya mana? Nama saya kok gak ada? Gak ada, ya. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Kok gak ada nama lo? Saya yang punya rumah loh. Pak RT kok gak ada nama saya? Tidak ada. Ini tidak ada, ini. Ya, makanya saya tanya sama Pak RT. Tidak ada. Ya, tidak ada. Loh, kok bisa? Kacau nih. Demikian. Yang didata itu di rumah saya. Vincent bukan orang sini kok dia ada. Saya gak ada. Sule ada gak, Jo? Gak ada, tadi saya udah tanyain. Gak ada. Gak ada. Sule. Gak ada. Gak ada. Gak ada juga. Si Sule itu harus dicatat.
tadi sebagaimana tukang sepuh di sini. Tukang sepuh, emang gua tukang emas. Tukang sepuh. Tukang sepuh. Aneh juga sesepuh, tukang sepuh emas dong sepuh. Gak ada nanti. Gak ada, Pak. Jadi maksudnya didata ini untuk apa, Teh? Didata ini untuk apa, didata ini? Apa katanya? Thanos diajak ngobrol. Untuk apa katanya? Untuk apa katanya? Ini begini kan, ini namanya ya malum zaman sekarang. Iya. 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 Iya, Pak. Iya. Iya, Pak. Zaman sekarang kita harus kita ya bukan kita mencurigai lama sesama. Betul. Manusia bukan. Betul. Iya, Pak. Kita harus diri. Iya. Eh. Nek. Kok tahu lo? Kamu nggak ngomong, tahu dari mana? Kamu nggak ngomong, tahu. Jadi semua warga sini, satu RT ini ada berapa orang? Ya. Warga yang tinggal masih ada di sini, ada berapa yang sudah pulang mudik, berapa? Oh iya, nanti saya laporkan ke Pak RT. Nah, karena saya juga harus ngecek dulu semua, harus didata dulu sama saya juga. Oh, nggak bisa begitu, Le. Loh, kok nggak bisa? Harus dicek dulu dong. Lah kan saya ngomong begitu tadi. Didata bagaimana caranya? Tadi saya ngomong begitu, saya lempar pakai pala nih. Pala gue dilepasin lagi. Nanti warga itu dimasukin ke buku lebar. Buku lebar? Ini kan kuping yang lebar biar denger. Nanti batu lagi mana? Itu ada. Masa gak kelihatan segede gitu. Gak kelihatan soalnya. Kok kirain budak doang rabun juga. Di pos gimana? Gula, segala kopi, ya, keperluan oh, mungkin. Oh, mengenai soal keluarga gue, alhamdulillah sehat. Bukan keluarga. Gula keluarga. Keperluan. Keperluan. Oh, keperluan, Pak. Oh, bukan keluarga. Gue paham. Ini dia mendata itu, modus. Dia datang kemari, sebetulnya dia tuh mau minta kopi, gula, kayak begitu. Oh, enggak begitu. Pura-pura. Apa? Enggak begitu. Lain. Apa coba? Maksud tujuan gue kemari, karena di pos ronda tuh, enggak ada kopi. Enggak ada gula. Enggak ada gula. Tadi ngomong begitu. Saya ngomong begitu. Ya, basah lagi tuh. Gak paham sih. Tadi ngomong begitu, saya. Gak paham. Iya. Makanya buah hansip tuh yang benar, Pak RT. Biar paham, pendataannya benar, jelas. Kira-kira bagaimana, Le, mengenai persoalan ini? Udah minta masih Fikri dah. Hah? Minta masih Fikri bertanggung jawabannya. Masa saya harus bayar gula terus? Kan di sini juga banyak tetangga-tetangga saya. Ada si Fikri, ada si Ujo, si Nadia, banyak. Ini benernya, Le, warga di sini memang banyak, Le. Cuma lu doang dirikan doang. Sabar, tenang. Ngikut-ngikut. Bisa. Kasihan Pak RT tuh. Maklum lah, maklum. Yaudah, dikasih aja nih. Kasih. Ngapain sih lo? Berdiri, ayo. Nih, gua kasih nih. Ya, kasih aja. RT minta. Dia ngomong sama gua. Gimana ngomong? Dia bilang gini, Dre, ini ada keperluan buat warga, kata gitu. Kata Pak RT. Gua. Pak RT bilang sama gua, Dre, ini kita perlu sumbangan buat warga di pos. Iya, Pak RT kan yang bilang. Pak RT yang... Paham. Ya, Rek, gua pulang ya. Ya, Pak RT, makasih ya, Pak RT. Hei, bantal orang jangan dibawa. Tas itu, tas yang mana? Tas di sini. Datang bawa tas, pulang bawa bantal. Iya. Dadah. Aduh, terima kasih. Sabar. Udah.
Ya, Kak Gria. Ya. Assalamualaikum. Ya. Jarang-jarang soalnya kesini sama Hansip. Iya. Pokoknya ini masalah pendataan ini saya minta pertanggungjawabannya sama Pak RW, Pak Ripki, sama Pak Fikri. Tanggung jawabannya. Yang bertanggung jawab. Oke, ya. Haruka, kamu udah punya cemewew apa belum? Belum. Masih kenapa? Juga. Hah? Kamu kan cantik, masa gak ada yang mau sama kamu? Ya nih, bingung dah aku juga. Kenapa bingung? Mungkin belum ada yang mau sama aku. Gak mungkin ada yang mau. Loh kok mungkin? Tidak mungkin. Kriterianya gimana? Ada kriterianya gak? Ya. Aku. Kriteria gak konsisten. Tadi mungkin, sekarang tidak mungkin. Sabar. Gak boleh tolong marah. Udah lah, Le. Udah gak ada hajibnya. Ya. Kriterianya seperti apa sih cowok yang orang kaya? Pertama orang kaya. Oke. Apa? Terus kenapa harus orang kaya? Iya. Kenapa harus orang kaya? Biar hidupnya enak. Oke. Pertama orang kaya, yang kedua? Gak ada. Percuma lo dapet cowok orang kaya terus gak ada, ngapain? Hartanya doang dia mau nih. Kalau suruh milih, jelek, kaya, ganteng, gak kaya, milih yang mana? Kaya siapa? Jelek, kaya, misalnya Om Sule. Jelek, kaya, Om berarti Sule. Gua jelek dong. Enak aja orang bilang sama saya itu sahersek. Sahersek itu apa? Ya si saher, hidungnya pesek. Oke, kalau begitu sekarang kita... Apa? Oke. Kita kemarin udah buka jalur donasi untuk Budi Santoso. Oke. Melalui kitabisa.com ya. Apakah kamu ngantuk? Bagi pemirsa yang ingin menyisikan sebagian rezekinya untuk membantu Budi Santoso, okay. Bisa melalui kitabisa.com. Garis miring Budi Santoso. Ya. Itu dia ya. Dan yang terkumpul nanti akan diserahkan kepada Mas Budi dan akan dipergunakan untuk memproduksi kaki palsu sehingga dapat membantu penyandang difabel lainnya. Iya, betul sekali ya. Sampai saat ini juga kita akan menginformasikan Infonet Connect yang sudah ada 25.000 pertanyaan yang dijawab pada aplikasi Net Connect dan terus bertambah ya. 25.000. Ikuti terus kuisnya, kumpulkan poin sebanyak-banyaknya dan menangkan 5 buah iPhone 10. Itu dia, hadiah ini dipersembahkan oleh netandtiket.com. Ayo semua download Net Connect. Ayo semua download Net Connect. Cepat, tapi kamu jangan lupa.